السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة في الله رحمني الله وإياكم pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan berbagai macam aktivitas dan amalan-amalan saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta pada keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dengan mohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Ar-Rawh wa Raihan fi tafsiri kalimat as-salah min at-takbir ila at-taslim yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Salih hafizahullahu taala warah. Pada kesempatan terakhir, kita tengah mempelajari tentang tafsir dari kalimat di dalam surat Al-Fatihah. Kita sampai kepada lafaz Alhamdu. Ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, ya. Lillah pada kalimat lillah. Wal lam fi qawlihi ta'ala lillah hiya lamul istihqaq. Jadi huruf lam pada kalimat lillah itu memiliki fungsi istihqaq yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kelayakan penuh. Ya'ni annahu huwal mustahiqqu lilhamd. Ai dialah zat yang memiliki kelayakan penuh untuk dipuji. لِأَنَّهُ الْمُحْسِنُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى كَافَةِ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Karena dialah zat yang paling banyak kebaikannya. Ya. Yang paling banyak keutamaannya terhadap seluruh makhluk secara mutlak. Bahkan ihsan kebaikan Allah tidak terhitung dan tidak terhingga. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Ya. Rabbil alamin. Jadi kata-kata alhamd pada kesempatan yang lalu sudah kita sebutkan pujian yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dialah zat yang memiliki kemahasempurnaan sifat, baik itu sifat zat dan juga sifat perbuatan. Ya. Kalau kita ibaratkan dengan manusia, orang, ya manusia, kita memiliki kesempurnaan apa? Anggota tubuh sempurna
bagus gitu ya, diiringi ditambah lagi dengan kesempurnaan sifat perbuatan ya. Orangnya baik ya, sudah tampan, gagah, kuat, kemudian rendah hati, banyak menyantuni orang yang lemah. Kira-kira yang semacam itu layak untuk dipuji atau tidak? Manusia saja yang demikian layak untuk dipuji. Padahal dia belum tentu berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalal? Bagaimana dengan Allah yang memiliki permisalan yang paling tinggi? Allah yang memiliki kesempurnaan zat. Tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupainya. Allah yang maha memiliki kesempurnaan sifat perbuatan. Tidak ada satupun dari makhluknya yang dapat menyaingi kesempurnaan sifat perbuatannya. Ditambah lagi, Allah zat yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Sehingga tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari kenikmatannya. Ya. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang kafir sekalipun. Ya. Padahal mereka membangkang terhadap perintah Allah. Mereka kufur terhadap Allah. Menuduh Allah memiliki anak. Menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tandingan-tandingan yang sehingga mereka melakukan penyembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengkaruniakan nikmat kepada mereka, tapi mereka bersyukur kepada siapa? Kepada selain Allah. Allah yang mengkaruniakan nikmat kepada mereka, tapi mereka katakan bahwa nikmat itu dari selain Allah. Namun meski demikian, nikmat Allah tidak terputus dari mereka. Mereka masih diperkenankan hidup di muka bumi dengan kesempurnaan ya, fisik mereka, dengan nikmat yang terus melimpah kepada mereka, tidak berkurang apapun pada diri mereka. Subhanal Malik. Ya. Maka dialah satu-satunya zat yang paling layak untuk dipuji. Nah. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabbu huwa sayyidul malik al-Masri. المعبود بحق لا جلاله فهو سبحانه المالك لكل شيء الخالق لكل شيء والسيد المطاع والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمعبود بحق لا معبود بحق سواه أي كتا شيخ كتا الرب لسيني adalah as-sayyid, tuan ya, al-malik, raja, al-muslih, yang memperbaiki segala urusan ya, al-ma'bud, yang disembah, bihaq jalla jalalu, yang disembah dengan benar ya. Dialah zat yang maha agung. Fahuwa subhanahu al-maliku likulli syai. Maka dialah yang maha suci, raja penguasa segala sesuatu. Al-khaliqu likulli syai, pencipta segala sesuatu. As-sayyidul muta', tuan yang ditaati. Ya. Tuan yang
ditaati. Artinya semua makhluk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketetapan takdir kauninya. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari takdir kauni. Ya. Jadi takdir ada dua macam, ikhwah. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Ya. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Kalau takdir kauni adalah seperti perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada matahari misalnya untuk terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, maka matahari pun tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melenceng dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Gunung-gunung, hewan-hewan, semuanya tunduk menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang berkaitan dengan takdir kauni. Begitu juga ada pun takdir syar'i. Ay, ketetapan syar'i dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang Allah tetapkan di dalam syariat agamanya. Ya. Adapun ketetapan syar'i yang Allah tetapkan di dalam syariat agamanya, maka di sana ada yang taat menjalani perintah dan ada yang melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukan berarti kekuasaan Allah tidak sempurna, bukan. Tapi Allah lah yang menakdirkan itu terjadi karena ada hikmah di balik itu semua. Di antaranya adalah sebagai ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi orang kafir diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibuat mereka melakukan pembangkangan terhadap syariat Allah adalah semata-mata untuk menguji orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mereka diciptakan untuk maslahat siapa? Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan hamba-hambanya yang beriman. Karena ketika hamba-hambanya yang beriman ini teguh di atas keimanannya, teguh di atas keyakinannya, teguh di atas ketaatannya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun ketika hamba-hambanya tersebut yang beriman goyah, ya, sehingga dia pun mengikuti selangkah demi selangkah, ya, jalannya orang-orang kafir itu, ya. Ada di antara mereka yang kembali bertaubat kepada Allah, maka mereka lah yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga di antara mereka yang malah terperosok jauh sehingga keluar dari agamanya dan mengikuti jalannya orang-orang kafir tersebut. Maka mereka pun diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Semua itu sekali lagi menjadi cobaan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Al-muslih amra khalqihi. Ay, dialah yang memperbaiki, memperbagus seluruh urusan makhluknya. Bima asbagha alaihim min ni'amih, dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Ya. Nah, Allah yang apa? Mempersiapkan segala perkara urusan makhluknya. Ya. Artinya apa? Ay, kita enggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dengan nikmat dari Allah. Kenapa? Karena untuk mengendalikan hati atau jantung yang ada di dalam tubuh kita agar senantiasa berdetak, kita enggak punya kuasa, ikhwah. Allah yang memerintahkan kepada jantung manusia yang masih hidup untuk terus berdetak sampai waktu yang ditetapkan. Nah,
Maka ketika jantung ini diperintahkan oleh Allah untuk terus berdetak sampai waktu yang ditetapkan, maka dia terus akan berdetak tanpa kita pusing memikirkan untuk mengatur detakan jantung itu setiap berapa detik. Kita enggak pusing-pusing buat itu. Allah yang mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh kita tanpa kita pusing untuk apa? Memikirkan bagaimana supaya dari darah itu mengalir ke seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Allah yang mengatur bagaimana oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita. Allah yang mengatur bagaimana pencernaan ini mencerna makanan yang kita makan sehingga dia tidak tersumbat di dalam perut kita. Bisa kita keluarkan dengan aman dan nyaman saat kita buang air. Tanpa kita perlu memikirkan kapan harus buang air dan lain sebagainya. Sinyalnya datang sendiri. Subhanal Malik. Kalaupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian nikmatnya dengan menimpakan penyakit kepada sebagian dari hamba-hambanya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan cobaan itu sebagai apa? Penggugur dosa bagi mereka yang menghadapinya dengan penuh kesabaran. Orang saat diuji dengan penyakit ikhwah, dia baru akan merasakan bagaimana besarnya nikmat kesehatan. Terkena serangan jantung, ada pembuluh darah yang tersumbat. Subhanallah, pembuluh darah yang kecil. Dia tersumbat, tidak bisa mengalir darah yang seharusnya mengalir dari jantung ke pembuluh darah tersebut. Apa yang terjadi? Subhanal Malik. Dia merasakan sakit yang begitu luar biasa. Dan ini baru ketika itu dia menyadari bagaimana nikmat darah itu mengalir ke seluruh pembuluh darah selama ini tanpa ia sadari. Siapa yang mengatur itu semua ikhwah? Allah Jalla Jalaluh. Baik, karena anggota tubuh kita ini terjaga sedemikian rupa, tidak ada yang kurang kesehatannya, maka kita pun mudah untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Mudah untuk melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan maslahat dunia kita, bekerja, sekolah, cari ini, berjualan, macam-macam. Mengajar, dan sebagainya. Maupun yang berkaitan dengan maslahat akhirat, maslahat agama. Dia sholat, dia berzikir, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia pergi haji, umrah, dan lain sebagainya. Semua itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikannya baik. Allah yang menjadikannya mudah. Wal ma'budu bihaq, la ma'buda bihaqin siwa. Dialah sesembahan yang disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar selain. Artinya dialah satu-satunya yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan cara yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul, menurunkan Al-Qur'an, Allah telah mengatur cara bagaimana seorang hamba melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Maka begitu juga yang menyembah Allah itu bukan kita saja. Ini perlu kita renungkan bersama. Yang melakukan penyembahan kepada Allah bukan cuma manusia, bukan cuma jin saja, tapi juga di sana ada makhluk-makhluk yang lebih sempurna, ada makhluk yang lebih bertakwa daripada manusia dan lebih besar, lebih kuat daripada manusia.
ternyata mereka juga melakukan penghambaan atau mereka melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Humul malaikah. Malaikat. Makhluk yang begitu bertakwa dan saleh, tapi mereka tetap melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang sebagian manusia melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara yang keliru, namun mayoritas daripada makhluknya, malaikat, ya, orang-orang yang saleh dari kalangan manusia dan jin, ya, binatang, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum, dan tidak ada sesembahan yang lain yang disembah seperti itu. Al-alamin. Ya. Ai rabbul alamin. Apa makna alam? Jam'u alam. Wa huwa kullu ma siwa Allah ta'ala. Ya. Rabbul alamin, alamin jamak dari kata alam, dan alam itu adalah semua selain Allah. Okay. Semua yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencakup semua makhluk. Okay. Adapun Allah adalah sang pencipta. Yeah. Tidak masuk dalam kategori alam. Adapun alam di sini adalah yang mencakup semua makhluk. Ka'alamil malaikah, seperti alamnya para malaikat. Wa'alamil jin, dan juga alamnya jin. Wa'alamul ins, dan juga alamnya manusia. Wa'alamul hayawan, dan alamnya binatang. Wa'alamul nabat, dan alamnya tumbuh-tumbuhan. Ya, semuanya. Ya. Faqawlul musalli, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka perkataan orang yang tengah salat saat dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, makna as-sana'ul kamil, pujian yang sempurna, ya, pujian yang sempurna atas kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat-sifat perbuatan Allah, ya. Dan nanti insyaAllah akan kita sebutkan juga di antara kesempurnaan yang lain, yaitu apa? Kesempurnaan kekuasaan dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuasa dan kewenangan ini masuk dalam apa? Sifatul fi'il. Ya. Masuk dalam apa? Sifat perbuatan Allah, di mana Allah yang menguasai dan memiliki kewenangan penuh terhadap seluruh makhluknya. Enak. Makanya para ulama mengatakan, Allah yang maha terpuji dengan seluruh kesempurnaan zat, sifat zat, dan dengan kesempurnaan sifat perbuatan, dan dengan kesempurnaan kekuasaan dan kewenangan terhadap makhluknya, ditambah lagi dengan apa? Dengan nikmatnya yang meliputi, nikmat dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Subhanal Malik. Wasyukrul khalis, dan kesyukuran yang murni. Ya, kalau tadi pujian, sekarang yang kedua adalah kesyukuran yang murni lillahi jalla thana'uh. Hanya untuk Allah yang maha agung pujiannya. Rabbul insi wal jinni wal malaikati wa rabbus samawati wal ardi wa rabbu kulli syai. Rabb, pencipta manusia, jin, malaikat, langit dan bumi, dan pencipta segala sesuatu. Ya. Kalau dibilang Rabb itu artinya yang mencipta, yang memelihara,
yang mengatur dan melimpahkan nikmat kepada makhluk-makhluk tersebut. Naam. Falillahil azim a'zamu hamd. Falillahil azim a'zamu hamdin wa atammahu wa akmalahu duna ma yu'badu min dunihi. Maka hanya milik Allah yang maha agung pujian yang paling agung dan yang paling sempurna, bukan untuk sesembahan yang lain. Ya. Artinya pujian ini hanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesembahan-sesembahan yang lain yang disembah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa di sini ya disebutkan pengingkarannya ya bukan untuk sesembahan yang lain selain Allah? Dikarenakan di sana ada sebagian makhluk ya, sebagian manusia yang mengagungkan dan memuji-muji makhluk sebagaimana mereka mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka pujian di sini ya, ketika kita murnikan hanya untuk Allah, maka menjadi sempurna ya, saat kita menafikan pujian itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ar-Rahman, hadha ismun karim min asma'illahi azza wa jal al-khassatu bihi ومعناه ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. Ini kata Rahman, sudah kita sebutkan sebelumnya saat membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, di mana nama ini adalah nama yang pengaruhnya itu meliputi secara umum daripada makhluknya. Namun jenis nama ini khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Namun pengaruhnya, ya, karena makna Rahman di sini adalah yang memiliki rahmat, yang luas, yang tidak terbatas. Makanya makna dari kata Rahman di sini memiliki pengaruh ya, dan nampak jejak dan bekasnya pada seluruh makhluknya. Artinya rahmatnya Allah yang di sini meliputi seluruh makhluk yang beriman maupun kafir. Subhanallah. Orang kafir dapat rahmat juga, Ustaz. Nah, ya. Bagaimana hal itu terjadi? Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, bahwasanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Ay, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat di hari yang ia menciptakan rahmat itu, maka Allah membaginya menjadi 100 bagian. Ya. Allah menciptakan rahmat dan Allah membaginya menjadi apa? 100 bagian. Kemudian kata Nabi, fa'amsak indahu 99 rahmah. Maka Allah menyimpan di sisinya 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah menurunkan satu rahmat untuk seluruh makhluknya. Kata ahlul ilmi, di mana dengan satu rahmat ini seluruh makhluk saling menyayangi satu sama lain. Seorang ibu sayang terhadap anaknya. Seorang istri sayang terhadap suaminya. Seorang suami sayang terhadap istrinya. Seorang kakak sayang kepada adiknya. Ya.
seorang cucu sayang terhadap kakeknya. Terus demikian. Satu sama lain saling menyayangi. Bahkan hewan buas sekalipun, yang paling buas, maka dia sayang terhadap anaknya. Dengan mana? Dengan satu rahmat tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuanya mendapatkan rahmat. Nah, semuanya juga mendapatkan rizki, diberikan nikmat kehidupan, ya, kesehatan dan yang semacamnya. Ini juga termasuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Ustaz, bukankah rahmat itu adalah sifat Allah? Apakah bisa dibilang sifat Allah adalah makhluk? Ya. Ini akan kita jawab setelah adzan biiznillah taala. Sudah adzan, Pak? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Perlu kita pahami bersama bahwasanya seluruh sifat, ya, sifat zat maupun sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, ya. Seluruh sifat, sifat zat maupun sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, ya. Karena dia adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahmat di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang merupakan makhluk, di mana Allah ciptakan makhluk ini sebagai tanda yang menunjukkan akan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mentadabburi, untuk merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih mengenal, ya, sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mentadaburi sifat makhluk-makhluk Allah tersebut, maka kita akan melihat tanda-tanda kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu pula rahmat yang makhluk di sini. Ya. Kita diperintahkan melihat bagaimana sempurnanya langit. Bagaimana kokohnya langit itu sehingga tidak runtuh dan menimpa bumi ini. Bagaimana teguhnya gunung-gunung itu. Bagaimana, ya, indahnya muka bumi ini di sebagian tempat di mana kita menyaksikan keindahan yang luar biasa. Semua itu menunjukkan apa? Kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah adalah indah, yang maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Kemudian juga saat kita melihat langit, alam semesta ini begitu teratur, begitu, ya, tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pengaturannya. Begitu rumit, ya, pengaturannya. Ini menunjukkan akan apa? Begitu detailnya ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Wafu anfusikum. Pada diri kalian terdapat apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang merenungi bagaimana penciptaan makhluk manusia, maka dia akan menyadari bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana maha sempurnanya Allah, bagaimana maha detailnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dengan melihat makhluk-makhluk Allah lainnya. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Maka kata para ulama, rahmat di sini, yang 100 rahmat itu yang Allah ciptakan adalah tanda. Ya. Tanda yang menunjukkan akan besar dan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang menunjukkan akan
begitu kemahasempurnaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan satu rahmat yang merupakan makhluk Allah saja, seluruh makhluk di alam semesta ini dapat berkasih sayang di dunia, maka bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya nanti di hari kiamat kelak. Subhanal Malik. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Fallahu tabaraka wa ta'ala wasi'at rahmatuhu kulla shay wa 'amma fadluhu jami'al anam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya meliputi segala sesuatu dan keutamaannya meliputi seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla shay, dalam surat Al-A'raf, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus bagaimana rahmatnya terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah dalam surat Ghafir ayat ke-7, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-'arsy, dan malaikat-malaikat mikul 'arsy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bih, dan beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka pun memohon ampun bagi hamba-hambanya yang beriman. Seraya mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu telah meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim azabal jahim, dan jauhkanlah mereka, selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim. Lihat di sini, coba kita renungkan bersama ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala selain telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman, kemudian Allah menjadikan makhluk, yaitu para malaikatnya, makhluknya yang paling saleh. Ya, yang kata Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ay mereka tidak menyelisihi, ya, tidak menyelisihi Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang mereka diperintahkan untuk melakukannya. Ay malaikat-malaikat ini, makhluk yang saleh, yang begitu taat kepada Allah, Allah jadikan mereka itu ngapain? Bertasbih, bertahmid, memuji Allah, melakukan peribadatan kepada Allah, kemudian mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya hamba-hambanya yang beriman. Ya, siapa di sini yang dimaksud? Manusia, ya, dari kalangan manusia, hamba-hambanya yang beriman dari kalangan manusia dan jin, ya, agar supaya apa? Supaya Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Subhanal Malik. Ya. Artinya apa? Kenikmatan yang tiada terhingga tadi
ditambah lagi dengan kasih sayang yang lain, yaitu Allah menjadikan makhluk yang saleh ini memintakan ampun buat hamba-hambanya yang bertaubat, ya, dan mengikuti jalannya, serta mereka meminta agar supaya orang-orang yang telah bertaubat tersebut dipelihara dari ancaman siksa neraka. Ikhwafillah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Pujian apa lagi yang bisa kita ucapkan untuk Rabbul Izzah, Tuhan yang begitu penyayang terhadap makhluk-makhluknya. Tuhan yang begitu penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun telah dicaci, dimaki oleh orang-orang yang kafir, Allah masih menyempurnakan nikmatnya untuk mereka. Alangkah penyantunnya dan alangkah penyabarnya dan alangkah apa yang bisa kita sifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Maka saat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hendaklah kita hadirkan makna-makna yang telah tadi kita sebutkan. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kalau tadi Ar-Rahman, ya, di mana namanya khusus bagi Allah, namun pengaruhnya meliputi secara umum makhluknya. Adapun Rahim, namanya umum. Ya. Artinya nama ini ada pada Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa diberikan kepada makhluk. Ya. Boleh seseorang dinamai dengan Rahim atau dijuluki dengan Rahim. Ya. Taib. Adapun pengaruhnya, ya, pengaruh daripada makna Rahim ini, maknanya khusus. Ya. Khusus buat siapa? Khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Wa ma'nahu dzur rahmah al-'azimah al-wasi'ah al-khassah bil mu'minin al-muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi. Ya. Maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang agung, yang luas, yang khusus bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti para nabi dan utusannya. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima dalam surat Al-Ahzab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fahuwa subhanahu rahimun bil mu'minin bil lutfi bihim wa rahimun bihim bihidayatihim ila sa'adati daraini wa rahimun bihim fil akhirati dunal kafirin. Dialah yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dengan berlemah lembut terhadap mereka. Ya. Yeah. Dan dialah yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dengan memberikan hidayah kepada mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di dua alam, ya, yaitu di dunia dan di akhirat. Ya, ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berzikir mengingatnya. Ya. Untuk melakukan amal ibadah. Dan ketahuilah bahwa surganya dunia ada pada apa? Zikrullah. Ya. Surganya dunia ada pada kelezatan saat seseorang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya dunia ada pada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
ada tiga hal yang apabila terkumpul di dalam diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Disinilah letaknya surga dunia. Ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ay, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai melebihi dari siapapun di muka bumi ini. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa fin nar. Dan seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci bila dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ya. Kata Nabi di sini, orang yang bisa terkumpul di dalam dirinya tiga hal ini, maka dia merasakan lezatnya keimanan. Kata para ulama, lezatnya keimanan, manisnya keimanan adalah kelezatan yang dirasakan oleh hamba yang beriman saat melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ketika dia sholat, dia merasakan ketenangan yang sempurna, kekhusyuan yang luar biasa, sehingga membuatnya apa? Semakin menikmati sholat itu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan salat itu dalam satu rakaat Nabi membaca surat Al-Baqarah. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Nabi melanjutkan ke surat An-Nisa. Tidak cukup sampai di situ. Nabi terus melanjutkan ke surat Al-Imran. Subhanallah. Kira-kira dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya. Berapa juz tuh? 4 juz lebih. Ya. Nah. Atau bahkan 5 juz. Ya. Subhanallah. Salat dalam satu rakaat 5 juz, Ustaz. Gimana panjangnya itu salat? Subhanallah. Tidakkah Nabi merasakan lelah dan capek? Ya. Bahkan kata ibunda Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya Nabi itu bengkak-bengkak. Sampai ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ai wahai Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang?" Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku suka untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ya. Yeah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Ya. Yeah. Dipastikan bahwa beliau begitu menikmati amal ibadah yang dilakukan olehnya. Taib Ustaz, itu kan Nabi Ustaz. Ya. Kita kan bukan Nabi. Taib. Contoh lain. Ya. Sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Saat beliau ditugaskan untuk berjaga di malam hari menjaga pasukan kaum muslimin. Saat itu yang berjaga 2 orang. Satu dari kalangan Ansar dan satu lagi dari kalangan Muhajirin. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa orang yang dari Muhajirin ini mengatakan kepada yang Ansar agar memperkenankan baginya dia tidur duluan. Ya, memperkenankan dia buat tidur. Ya. Jadi nanti gantian. Dia tidur sedangkan sahabat yang Ansar bangun, terjaga. Tapi sahabat yang Ansar ini beliau berjaga sambil melaksanakan salat. Ketika sholat, ya, datang orang musyrik. Maka dia memanah dari kejauhan sahabat yang tengah sholat ini. Ketika panah yang pertama menancap di tubuhnya, apa yang dilakukan oleh beliau?
keluar dari sholatnya? Tidak. Subhanallah. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Dipanah lagi yang kedua. Juga demikian. Beliau ternyata tidak keluar dari sholatnya. Masih tetap melanjutkan sholatnya tersebut. Dipanah lagi yang ketiga. Panahan yang ketiga ini, barulah beliau jatuh tersungkur. Dan ketika itu, sahabat yang muhajirin yang tadi tidur baru menyadari, ternyata sahabat Ansar ini sudah berlumuran darah. Ya. Lantas dia mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahukanku saat panahan yang pertama? Ya. Orang muhajirin ini bilang, kenapa engkau tidak kasih tahu kepadaku saat engkau dipanah pertama kali dengan panahan yang pertama? Ya. Maka sahabat Ansar ini mengatakan, aku tidak suka kalau aku memutus bacaanku. Subhanal Malik. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Di mana letaknya kenikmatan itu sampai panah yang menancap di dalam dadanya atau di dalam tubuhnya ini tidak membuat dirinya apa? Senang kalau dia meninggalkan sesuatu yang sedang dia baca. Nikmatnya kayak apa, ikhwah? Ya. Orang kalau lagi makan makanan yang paling lezat sekalipun, ya, kalau dipanah sedemikian rupa, pasti apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan tuh makanan, dia menghindar lari. Ya. Ya. Apa yang membuat sahabat Ansar ini begitu apa? Begitu teguh dan bersabar menahan sakit dan luka hanya sekedar untuk apa? Melanjutkan bacaan beliau di dalam sholat. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ini salah satu bentuk kelezatan yang dirasakan oleh orang yang beriman saat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ya, keimanan yang sempurna. Ya. Mengkaruniakan kepada kita ya, tiga sifat tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasakan manis dan lezatnya keimanan. Sehingga kita bisa merasakan surganya dunia sebelum kita dimasukkan ke dalam surga akhiratnya yang nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.